نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا ما جهلنا وذكرنا منهما نسينا اللهم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين رب وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين وجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah, Allahumma lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Kita banyak-banyak syukur pada Allah SWT. Sekali lagi kita bersama dalam halaqah kita di setiap kali, setiap pagi hari Ahad di Islam Nara kita ni. Ini semua adalah dengan rahmat dan nikmat Allah kepada kita semua. Semoga Allah Ta'ala hidayat kita dan tetap menjagakan kita sentiasa duduk dalam rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah ibu, kita mai sambung pengajian kita dalam surah Al-Insyiqaq pula pagi ni. Ayat kita baca dah pagi ni tapi tak ada tafsir lagi. Ayat 13 apa Ambil di ayat 10 kali lagi dah. Kita ulangi bacaan ayat 10 insya-Allah. Dan pagi ni siapa di ayat mana kita akan baca ni? Sampai di ayat 15. Mana 15? InsyaAllah dengan masa kita ada ni. Insyiqaq. Baca banyak dah. Macam dah. Apalah. Apalah. Ulang-ulang banyak kali sikit. Puluh kali lagi dah. InsyaAllah. Masa apa boleh baca, baca sekali-sekali dengan Umi. Dah, sekaligus dengan Umi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a zahrih. Fasawfa yad'u thubura. ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم الحمد لله
Allahumma lakal hamdu lakal syukur. Ya Allah, berilah keberkatan serta taufik hidayah pada kami semua. Pada ayat kami baca dan kami dengar, kami mengaji dan belajar pagi ini, ya Allah. Itulah dia beberapa ayat. Nah, 5 ayat kita baca pagi ini dulu. Nah, 5 ayat, 6 ayat. Yang mana surah Insyiqaq, satu lagi surah kiamat. Nah, Allah SWT mari tayang kepada kita bagaimana keadaan nak kiamat. Nah, sikit lagi kiamat tak berlaku lagi, tapi tu royak bila-bila dah kita. Nah. Dan bila berlaku dah kiamat, kiamat nak tergetuh habis langit-langit, bom-bom semua nada ni dah punah habis. Alam tamacak kita nampak comel lah, tak ada dah sikit lagi. Nah, tak ada. Kita sendiri pun tak ada dah sini. Alam dunia orang biasa manusia duk saya sangat ni pun tak ada dah. Nah. Kita biasa tahu dah, biasa kita biasa lalu dah ada. Nah. Alam perut tak ada dah kita. Nah, alam perut tak ada dah kita. Hodok depan tu nanti dua lagi, alam barzah dengan alam akhirah. Nah, alam kubur dengan alam akhirat. Caya tak caya kena caya. Nah, orang tak caya pun dia kena caya juga. Tak caya lah ni lagi caya akhirat isa. Caya tempat nak buat gapo dah. Nah. Batu Islam dia kutip royak dulu lagi. Islam Allah SWT royak kita dulu, jangan lagi khabar akhirat. Nah. Allah tolong kami, Allah ihdinas siratal mustaqim. Waktu kita minta dengan Tuhan. Nah, tunjuklah pada kami jalan yang betul. Nah, manusia bodoh tak dunia ni tak khabar kata ada semua. Nah. Quran ada royak dah, tapi tak ada kutip kira cara dengan Quran. Nah. Maka bila di sudah alam berlakunya, alam kiamat berlaku dah, pada berlakunya hancur berlaku dah, maka di sana di akhirat pula semua manusia akan dibangkit kepada di akhirat nanti, dan di sanalah Allah SWT memberitahu pada kita Tuhan sendiri royak. Nah, Tuhan sendiri royak. Alhamdulillah. Gapa nak berlaku di sana, maka di sana akan berlakunya alam hisapan amalan. Kejadian, hekan kita semua ni di dalam pada kit banci. Nah, semua buat kita tu akan kit banci belaka. Mari hitung habis. Hitung semua amalan kita dah buat hari ni. Subhanallah. Nah. Sangat-sangat berat. Nah, sangat-sangat berat. Kira habis. Nah, kita ngaji dah orang yang kata himang awak. Nah. Himang seekor dengan kapok putung bertanya laik dah. Nah. La haula la quwata illa billah. Bagaimana kita nak ada banyak nikmat ni? Nah. Allahu akbar. Maka dikira habis sebuah amal kita, dan butunglah nasib baiklah orang yang timo surat balik kan. Kira siap dah ada orang timo pun pada hasil daripada sisa amalan saat ni timo surat balik kan. Nah, timo surat balik kan. Maka butunglah dia, nasib baiklah dia, suka hatilah dia orang timo surat balik kan. Insya-Allah. InsyaAllah. Nah, orang yang timur surat balik kanan ni buat mana? Dia kata orang yang Tuhan hitung amalan dia dengan mudah-mudah. Mereka yang dihitungkan amalannya dengan hitungan ngai-ngai. Hitungan dengan mudah-mudah. Pan-pan. Hitungan mudah-mudah atau hitungan amal pan-pan. Tak ada kata laik. Tanya sepengahnya kata himam amal itu. Nah. Himamu makan beli ambil duit mana? Makan kebun siapa? Nah. Kapok mu mai duit mana, batu buat guna gapo, habis tanya dah. Bawa kapok dengan himar baru tu. Nah. Pak kita ni baju semari, kasut sem. Nah. Bek tak apa banyak mana, baju tak banyak mana, nasi dah pinggan, makan tu makan ni sehari banyak mana. Tanya habis tu. Tanya habis. Mu tengok gapo. Nah, dari surah Qaf tu tanya, kecek pe kita nak kita kecek ni. Wa ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah mengkecek sepatah. Mereka, kalau sepatah saat ini, tubik ini, memang masuk buk rakib, yang ini buk balik kanan, wa'atid, atau buk balik kiri. Kalau orang molek, ha, mereka tanah balik kanan ini. Kalau orang tak molek, maksudnya buk, mereka, atid, maksud mereka, tanah. Pak Isak mari pun lah pula. Nah, Isak mari tanya, muka cik gotu, kalau kecek saja baru. Kalau tengok, kalau dengar, kalau buat, tu benar sungguh tu. Nah,
Kita tak tahu kalau Tuhan tak royak kita tu. Tak tahu. Sebab tu tak tahu tu sedap buat tu. Setengah-setengah orang tu pasti tahu aku. Dah tahu. Nah. Takut. Ya duduk situ. Nah. Pas tak tahu, takut lagi takut akhirat tu. Habis masuk tu lah. Nah. Itulah. Maka bila dia terima surat balik kanan, kita ngaji dah orang dia ngaji bila nak kanan kita dah terima surat balik kanan kata. Nabi Tuhan kira amalan kita mudah-mudah jangan buat payahlah Tuhan. Kalau tu payah surat kita ni. Nah, mengo banyak benda. Nah. Menyebab benda-benda tu banyak duk kecek saja pada banyak dah. Nah. Kita minta doa apa dah hari ni? Allahumma hasibni hisaban yasira. Kira dengan doa tu lah belah. Nah, takut Tuhan hisap ayah tak kita, kira hatta doa ni gila belah dengan Tuhan. Nah, hatta kamrah ni gila belah dengan Tuhan. Allah hisaplah amalku dengan hisap yang mudah-mudah. Minta dah, kecek dengan Tuhan banyak lah ni. Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, minta doa ni kena minta lah ni lah. Lagi minta akhirat hisap tak boleh dah. Isak kena terima semata dah. Sebab alam dunia, alam akhirat ni alam hisab mata dah. Nah, alam terima semata dah. Alam dunia ni alam amal. Dunia ni kita buat amal. Berdoa nak gapo doa. Nah. Habis eh? Buat kan tu? Baca sujud akhir. Baca baca la tahiyat akhir. Nah, tahiyat akhir. Nah, nah. Sujud tak ada akhir, tak ada awal dak. Sebelah ada sujud, baca sujud belaka. Nah, dah. Dah. Tayak akhir tu boleh baca. Nah. Alhamdulillah. Itu kita ngaji dah. Nah. Alhamdulillah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Selepas Allah Ta'ala ceritakan pada kita dalam ayat surah Insyiqaq ni tentang orang terima surat balik kanan, maka ada suat lagi. Nah, lepas hitung amal dia hitung habis dah, maka balasannya lagu mana? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrih. Allah, wara'a dhahrih. Dan ada pun orang yang diberi kitabnya utiya kitabahu, kitab. Kitab sini mata semut bantuk. Nah, utiya diberikan, diserahkan buku amalannya, amalan kita dah buat hari ni lah. Nah, pagi ni khasnya pagi ni lepas-lepas dah dinai 40 tahun. Kalau umur panjang banyak amalan. Nah, 40 tahun, 50 tahun lepas dah tu duk lebuk belaka tu tak lupa. Nah, tu tak lupa. Itu hapu-hapu habis nak mana ni. Nah, tu kifarat lah. Nah, waktu banyak tu kifaratlah dosa kami Allah, hapulah dosa kami Allah. Doa semua tu, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Dah hatta doa tu semua tu, itu hapu tu, itu helup. Nah, ya delete belah tu, lalu tu delete boleh, tu sapu boleh lagi. Nah, akhir esok dah sapa sana, tak ada sapu lah ni, tak ada sapu dah lah, kena timus mata dah. Nah. Lain hatta doa tu. Tuhan kami, maka apulah dosa-dosa kami. Dah apulah kesalahan-kesalahan kami. Wa kafir anna sayyiatina. Hapus. Hapus benda tu, Tuhan sapulah. Hapulah. Nah, kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar. Matilah kami sekali dengan orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu doa ni, semua tu doa kita nak minta dengan Tuhan. Lelah-lelah. Nah, minta Tuhan hapus kesalahan kita. Dan ada pun orang yang diserahkan buku amalannya. Maka surah Quran ni, surah Al-Qur'an habis dah. Nah. Hak so lagi puak lagi ni surah wara'a dhahrihi. Nah, mari lihat belakang. Ya Allah, mari boleh belakang amalan buku amalan. Mari sendiri. Ada kata pergi bagi sorang-sorang lagi terima sorang-sorang dak. Kita duduk nanti daripada masya semua tu. Nah. Buk mari sorang-sorang. Nah, buk mari sorang-sorang. Buk cari temu kita. Nah. Tuhan tak ada payah sikit abuk tu. Nah, waktu kerja Tuhan kuasa belaka tu. Nah. Wara'a dhahri. Dhahri mata dhahr belaka. Nah. Mari lihat belaka ni. Lepas tu, surat mari balik belaka sedah. Nah. Mari tepuh duk, tepuh belaka dia tu. Tangan kiri pergi terimu. Tangan kiri pergi terimu. Tak nak bangkak dah kita. Kita dengan sendiri belaka tu. Nah. Ngatometik lah ke tu. Nah, ngatometik lah ke.
Tak nampak gambar lagu mana tu. Duduk depan pada masya tu dia. Tangan tinggi timo surat sat ni. Henonyo mai tepuk le belakang dulu. Bodok le belakang dia tu. Nah, timo tangan kiri paling hulu tangan tinggi. Hulu le belakang. Ada pelik kanan ni hulu molek le depan le kanan le depan. Nah, tangan kiri tangan timo tangan kiri timo. Nah, nampak hormat. Nampak hikiat. Nah, orang le timo balik sat kanan ni. Le belakang tak ada kiat dak, tak ada hormat sikit abuk. Nah. Ada cara kali. Nah. La ilaha illallah. Bawa timur surat alik kiri timur surat dah tu. Orang uji timur saat ni dia tahu lah dah. Rutu alai. Kata dia ni buat mana. Nah. Subhanallah takutnya. Kita tak, sebab kita tak tahu. Kita ni duduk buat mana ni. Kita baca ayat ni tak. Debal lah belah ni. Nah. Debal lah belah. Nah. Lalu tuai dia timur saat ni pun tuai ayat nah tuai Allah Subhanahu taala firman dalam ayat tu pula kata tuai dia tepek lu dah fasaufa yad'u subura maka ia tuai ahli timur surat saat ni akan yad'u ni meraung-raung sini kata meraung mengutuk maki subura dirinya yang malang sat ni nah yang nahas sat ni maki diri dia sendiri han boleh hadir lebih kurang makna hok mi baca sini tak serupa dengan hok kita bahasa hok Melayu selagi tu nah fasaufa yad'u subura tua dia sat ni pun yad'u doa yad'u ni doa pada diri dia doa dengan perkara-perkara yang tak molek subur mata binasa. Nah binasa. Maki dah tu eng. Macam supaya kita nak marah diri sendiri. Nah. Bodoh aku ni. Oh, deh. Biasa kata deh, bodoh. Ada yang kata tuan diri bodoh. Nah. Deh. Orang lain kita kata ke orang bodoh. Nah. Tapi nak marah dah. Nah, kita ni pelak dah. Bodoh aku ni. Deh. Tu bodoh ya. Ada banyak-banyak dak Allah Tuhan matilah aku Tuhan matilah aku nah dak hidup ha tu mata akan dia nak lah akan dia nak nah telah ni pun nampak dah gambar dia tu nah. Kalau ai kafe bukan kada bukan dak dak tu eng kan haja dak nah dia mikir lain dah mikir nak buat gano mati diri ku ni ha hak tu bunuh diri gapo ni bedel lah kata tekok lah gapo nah tak dunia kita nampak dah gambar manusia yang terlalu sesal. Bila manusia terlalu susah, manusia terlalu siacai doa ni, dia ada witikai cara dia. Nah. Tapi akhirat isyak ni nak boleh, nak bunuh diri pun tak boleh dah. Nah. Tak ada gapa dah. Habis tak ada dia nak marah doa, aku nak maki diri dia sendiri. Maki dia sendiri. Subhanallah, subhanallah. Auzubillah min zalik. Tuhai, royak kita boleh-boleh dah. Dan gambar ni boleh nampak dah. Ada tak dunia lah ni. Nah. Ada kita tengok dah gambar tah dunia lah ni. Nah, bila manusia terlalu sesalnya. Nah. Karena dia sesal dah. Sesal ke apa? Sesal karena dia tahu dah kata nasib dia tak nasib dia malang, nasib dia apa nasib dia tak molek. Nah. Fasau fa yad'u subura, maka ia akan meraung, meraung tu tepik. Nah, menaung. Menyebut-nyebut kebinasaan sebut subura mata benar binasa benar tak molek gapo nak makit hari dia sendiri ya da'u subura nah sebut habis tahu mana tak molek tak ni nah hatulah kemuncaknya orang yang biasa sesat dia sesat doa tak tahu buat lagu mana nah subhanallah subhanallah bukan sekadar tedak bukan sekadar dia timur surat ni baru surat timur surat baru nah. Maka terkata apa lagi balasan dia? Nah, balasan dia lagi Tuhan awak lagi tu, nak teruk lagi. Nah. Wa yasla sa'ira. Auzubillah min zalik. Nah. Dan ia akan derita, akan sedih hati, duka cita kena bakar dengan api neraka yang sa'ira. Sa'ira ni banyak benda kita tengah dalam Quran. Sa'ir. Nah, sa'ir mata api neraka jolok-jolok, jolok-jolok. Nyala lu auzubillah min zalik kita nampak apilan kita tak asyik dekat dah nah nampak apilan tak asyik dekat dah kita panah nah
Amat-amat api banyak pula. Api sikit-sikit dah apa kita pun. Allah beringat. Nah. Duk nanak tu beringat lah. Aku kena api panah. Nah. Tapi ni dah. Wayasla. Ni mata akan dibakar. Nah. Tertemanya ayat Quran adalah. Tabat wayasla narun zatalahab. Nah. Narun zatalahab. Yasla tata dibakar. Nah. Solo kena salah dia. Nah. A'udzubillah min zalim. Duk sakit situ. Nah, lagu mana kita? Ha, inilah balasannya. Nah, inilah balasnya orang yang sebuah lagi yang terima surat balik kiri. Gapo amalan dia ada buat tak dunia dulu? Eh? Apa amalan dia buat tak dunia dulu? Siapa dia terima surat balik kiri ni? Eh? Gapo amalan dia? Lalu dalam ayat ni, Allah SWT royak sikit. Royak sikit. Nah. Tak royak banyak kali. Nah, sudah banyak amalat orang masuk neraka sebab masuk neraka banyak perkara dia buat. Tapi neng suaneng satu sebab daripada dia masuk neraka ni ialah tah dunia dia dulu dia buat apa? Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana fi ahlihi ahli. Ahli mata keluarga. Nah, sesungguhnya dia orang masuk neraka saat ni adalah dia tadunya dulu. Sebabnya bukan masuk neraka tadun akhirat ni. Nah. Sebabnya amalan tadunya dulu tu fi ahlihi. Ahli dalam duk dalam keluarga, dalam kalangan keluarganya. Anak cucu dia dengan bini dia dengan anak cucu dia tu mana ahli. Nah. Ahli matang anak cucu. Nah, duk dengan bini dengan jantan ni dia kecek soalannya orang ahli neraka ni rejatan. Nah, orang lelaki lepas tu dia duduk dengan kata dunia dulu duduk dengan keluarga dia dengan bini dia dengan anak cucu dia saat ni dalam keadaan masruro bersukaria selalu tak dunia dulu tu bersukaria duduk sukaria semua. Nah, dalam kalangan keluarganya keluarga mana? Keluarga dia pun kufur juga. Nah, kufur. Duk dengan kufur. Nah, duk dengan kufur. Suka hati, celang sama. Nah. Tak semaya pun tak apa. Tak apa dah. Tak kelubung pun tak apa. Suka ria sama. Nah. Celang makan, tidur sedap. Makan sedap. Nah, duk mikir hal gitu. Nah, duk mikir lah gitu. Memangnya kita tengok hari ni, dunia hari ni. Bila duk dengan kafir, duk dengan kufur, duk dengan tak ada Tuhan ni. Nah, lagu itulah keadaan. Suka nak celang mana kita, nak jamu ke apa kita. Nah, duk mikir nak makan, nak tidur, nak sedak. Nah, masruro. Nah, masruro sokmo. Nah, tak leh kalau sedak-sedak sikit. Nah. Kalau suruh semaya, bangun tidur. Mungkin nak tidur tu. Nah, tidur sedak. Bangun suruh semaya, tak sedak lah. Nah, semaya tak sedak. Tak puas nak tidur lagi ni. Nah, kita ni pagi-pagi perai dah orang Islam ni. Nah. Gerak cucu dia, gerak anak dia kan dah. Gerak bini dia. Bini gerak tu laki dia balik waktu buat dorak dah. Ha dah. Nah. Kena badi geraklah, kena badi gerak. Kau tak siap bangun tu. Nah. Kau tak siap kena gerak. Nah, tak siap bangun pun tak gerak tak apa dahlah. Nah. Ha dah. Mai ajru. Ha. Jeru tu bahasa doa retak-retak gitu ya. Tak apa dah. Nah. Nabi suruh retak eh. Nah, retak-retak air. Subhanallah. Ha ni sebab Tuhan tak royak lain nah. Masrura gitu lalu nah. Nah, selalu mereka itu dulu tah dunia dulu suka ria dalam kalangan keluarganya. Dok suka ria cara hidup ni ke panggil. Suka semata gamak-gamak semata geger semata ni nah. Panggil dok nak celong nak banteng semua. Tak usah sikit abuk suka itu ni nah. Panggil tak sedap ni. Cara hidup dan cara berfikir orang-orang yang tah dunia dulu, orang pada tah dunia lah ni dah. Kita baru tah dunia lagi lah ni, tak lagi akhirat lagi. Tapi Tuhan ambil kita ni supaya kita duduk akhirat dah lah ni. Baca ayat ni supaya kita hidup akhirat dah. Nah, pada ni kita tak ada lagi akhirat lagi, boleh beringat lah. Kita tak ada lagi akhirat lagi, boleh beringat lah. Nah, boleh ketua mai. Nah, boleh ketua mai. Lepas-lepas dah tengok suka mata. Nah, pakat-pakat tak semaya untuk lelaki bini dia tu. Nah. Pakak-pakak makan barang harap, duit harap. Nah, lama-lama dunia lah ni duit. Dunia nak benda ya. Nah, harap halal tak cara. Nah, bini pun tak tanya dah tu lelaki boleh duit banyak ni. Nah, subhanallah, subhanallah. Nah,
La ilaha illallah. Cara hidup dan cara berfikir orang-orang yang bernasib malang di akhirat semasa tanah dunia dulu. Nah. Cinta tafsir kata dulu orang neraka ni sentiasa sukaria, dok sukaria semua dari kalangan keluarganya hingga menyebabkan lupa. Ya suka dok dia terlupa. Nah, ya suka bukan tak suka tapi suka banyak ni terlupa. Lupa gapo? Lupa terhadap masa depannya. Nah, masa akhirat dia, depan mata akhirat kita. Nah, nah. Dan lalai. Nah. Dia suka doa ni ralik, ia terlupa terhadap balasan-balasan sungguhnya di akhirat. Yang menunggunya di akhirat. Nah. Karena tu tidak membuat apa-apa perhitungan dan dia tak ada waktu kita, tak ada kira gapo. Tak ada bekal gapo terhadap hari akhirat esok. Ada nak bekal, dah tak ada nak bekal. Terlupa. Nah. Ha. Sebab apa kerana terlupa kita lalu? Eh? Boleh suka dah waktu kita jangan Nabi tak lari tak si suka banyak. Tawa suka banyak ni. Nah, menyebabkan hati jadi keras. Nah, wajai taidan. Nah, hati keras ni salah satunya amalannya lah menyebabkan hati dikerah. Bukan jadi makan erok dah. Nah, ialah hati keras dengan sebab suka, gembira, ramah, dok ramah semua. Dah dok ramah semua. Dah. Pada kata apa dah kena suka-suka kata lama muka ditua. Dah. Tak ada gapo le selah bukan kata buka totan orang suka orang senyum orang gapo ni. Nah, boleh dok kali dengan keluarga ni, lama tak sedek sekali keluarga. Nah, Islam suruh. Tapi suruh sini hok tak leh sini lah dah. Suka terlalu terlalu melampau dan nak suka nak makan kara nak hidup nak celum-celum mata kadar tu ya. Nah ha pasal inilah nah ya Islam kita masa suka dah suka masa semaya dah semaya nah ha masa sungguh dah sungguh masa sedekah ha kita sedekah ha duit kita tak apa Islam dia hajar siap dah nah ni tak usah nak guna duit dia seorang tak usah sedekah kat orang tak usah tolong orang ha tu memang nak suka hok di cara di lagu tu tu nah. Termasuknya dalam ayat ni. Nah, maksud ayat yang kita baca saat ni. Bila dengar suka semua, hati jadi ralik, hati jadi lalai. Batu kita tengok dia tersakit. Mana kita ingat Tuhan banyak. Kalau kita sakit, kalau kita segar. Kalau luci duduk depan, dengan benar duduk depan, dengan kita duduk sakit tu. Mana kita terlupa, ingat Tuhan banyak. Tengok makanan banyak. La ilaha illallah, subhanallah. Dah. Jangan mana nak ingat lagu tu dah. Ha, goleknya dia mak dia suka makan, suka celong gitu. Dah. Ada makan nemak banyak ke? Tapi golek kita ingat tu banyak. Ke mana? Sakit. Nah. Sakit ke kita tu atau kita ingat tu banyak tak galeknya. Nah. Kau kita duit tak ada tengok tu banyak. Nah. Ha, kata susah gapo tu banyak kita ingat tu. Nah. Ha, batu orang kita kalau melawan manusia kalau tak susah lagi tak ingat lagi tu teruk benar dah lah. Nah, Tuhan susah dah tak seingat Tuhan lagi, habis dah lah. Nah. Oh. Waktu Tuhan kata, perangat ke kafir ke? Perangat ke tak ada iman? Kafir ni punya teruk dah. Nah. Tapi memangnya manusia yang kufur tahun ini ada kafir. Nah. Kalau kafir-kafir tak ada iman. Kalau kita orang Islam pun ada iman sikit. Kalau tak ada, nah, bukan tak ada rasa, ada sikit. Ya, macam mana? Macamnya, punya dia susah, dia jadi putus asa. Nah. Mengepek, merang, dia tu makin susah. Pia dia senang, jadi kupik deku. Nah, itu Tuhan ayat dari surah Al-Ma'arij. Nah, surah Ma'arij. Kita baca surah Ma'arij, Juz 9. Nah, tu perangai manusia tak ada iman atau iman kurek. Nah, iman. Subhanallah. Kita cik diri kita lah tu dah. Cik. Bata, kita baca Quran ni sedap. Super X-ray dah. Tuhan ada X-ray hati kita. Siapa tahu hati kita ni. Ada nyakit gapo. Nah, nak cia ada nyakit, pia cia tak ni pia senang lagu mana perangai dia. Pia susah lagu mana perangai dia. Boleh cia dah, boleh berdomai dah. Nah, cuma kita tak tahu, tak rasa tu, sebab kita tak ada alat dia nak pergi suluh saat ni tu. Nah, tak ada alat dia. Bila kita baca Quran lah main rakyat kita. Nah. Lalu Allah SWT rakyat lagi kata, saat ni tu harus sebab so, ya dah. Orang kafir, orang ahli neraka ni satunya, tanah dunia dulu dia ralik. Ralik dengan suka, gembira, dengan keluarga dia. Nah, dengan keluarga pun beringat sikit. Nah, dengan keluarga pun ingat, dengan anak cucu ni jangan ramah dah, jangan suka dah. Nah, tanpa masa kita duduk cara Islam, insyaAllah. Nah.
Pasalnya dia sampai dia galak tu, sampai dia mikir kata innahu dhanna allayahur. Sungguhnya ia suka, dia suka ya. Dia suka-suka sana mikir. Nah, zon allayahur, lan yahur. Allah. Nah, orang maksud dengan aku saat ni dah dunia dulu, dia kata dia duk mikir kata tidak sekali-kali akan kembali kepada kami untuk terima balasan. Tak kena kelak akhirat. Dia nak mikir lagu tu. Nah, nak mikir lagu tu. Tak kena kelak akhirat. Macam dalam surah mana ni? Dalam surah An-Naba kita tak baca lagi tu. Nah, innahum kanu la yarjuna hisaba. Puak neraka ni waliknya cara hidup dalam dunia dulu ni dia tak ada kira dengan hari hisab. Kata Tuhan nak kira gapo, Tuhan nak tanya kedok dia, tak ada kira, tak ada mikir, tak ada oleh otak dia. Nah, sebab tak ada nak masuk oleh otak dia, duduk mikir suka mata. Nah, tu ralik ni, sebab tu jangan suka dah. Dah, jangan suka dah. Allahu Akbar. Mana agak tak usah suka, tak usah ralik ni. Nah, ha dengar Quran? Main dengar Quran? Nah, Quran ni tazkirah. Tu kata, Quran ni adalah mari teran kita, mari peringat kepada kita. Bah tak ada baca Quran, tak ada apa yang peringat. Sebab tu dah perhati. Orang tak usah main sini, dia tahu, malah gi ke, dah gi. Nah, tak boleh gitu, tak boleh gini. Dah. Tak gitu tak? Dah. Kalau tak saya ngaji gitu, takut tu. Nah, takut gitu. Ataupun nak ngak Quran, nak ngaji, apa nak ngaji tak reti, tak usah balik makna. Ngaji bab loy-loy, ngaji bab baca saja, tak payah gapo, otak dia tak sakit, otak dia tak takut tu. Nah, otak dia tak payah tu. Ha, dia nak ngaji lagu tu. Subhanallah, nak sudah kok. Nak sudah kau kita duduk lagu tu. Tak sudah juga. Nah, tak sudah juga. Kau bayi mati sak tu suruh baca Quran wei. Kau suruh kan kalau ku mati dah. Kalau ku mati. Mati cerak lah nak kalu dah. Kalau ku mati dah mu tolong lah. Aku dah mu tolong ngatik ke aku. Mu tolong sedekah ke aku. Apa-apa tak buat lah ni ya. Lah ni saat ni. Lo ni duk lagu tu duk kena suka semata. Nah, duk ngaralik semata. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Tak pernah duk mikir kata ada hari hisab. Nah. Tapi manusia ni Tuhan kerja lagu tu duk. Lagu mana dia tak sel pun dia kena mari ada lepala dia lagu tu. Kena mikir hak akhirat ni. Lepas tu dia kafir sendiri ni. Tengok dia kafir. Bukan dia selera dia kafir. Sebab kata manusia ni dia ada lah otak dia tu. Tuhan buh program dalam hati dia tu. Kena takut pada hari akhirat jazakillah. Nah. Kena takut. Kena harap. Nah. Patutnya takut dengan aku kan dekat kafe pun. Nah, ya cahaya tak ada dengan aku. Ada dengan aku dia aku mana tahu. Syurga yang lagu mana tahu dia. Kena bahang gitu. Nah. Ada apa kita Islam ni? Tu aku siap dah dengan aku syurga lagu mana kita ngaji gini. Dah khasnya ayat kita baca gini. Nah. Ada sungguh. Ada sungguh. Tapi lah kerana duduk kalau dengan ramah, suka seumur ni menyebabkan hati kita digalik, lupa. Innahu dhanna allan yahur. Nah, sungguhnya ia suka, ia manusia sana ahli neraka satu dunia dulu mikir kata ia tidak akan sekali-kali akan kembali kepada akhirat pada Tuhan jumpa apa dah jumpa dengan balas amal dia buat hari ni. Patutlah alislah kita disuruh pergi kubur. Tuhan kita suruh kita pergi nawak orang sakit. Nah, pergi ziarah orang sakit. So, pergi kubur gapa tu bukan gapa tujuan gapa. Pergi kubur ni tujuannya untuk orang kubur kau, untuk kita. We tahu, paumai. Nah, paumai, kalau sungguhnya pergi kubur ni bukan untuk orang mati. Untuk kita sendiri. Supaya bila kita tengok kubur, kita teringat kepada mati. Dah. Orang lain kubur ni bukan duduk situ dah. Nampak yang masuk kotonya. Dia duduk mana pula sana. Nah, sebab kita beranak mau sakit dah. Memang jarang kita apa bila mau sakit ke dah. Duduk mana, apa ke Amerika mana dah kita ni. Nah, beranak yang mau sakitnya. Begitu juga masuk ke lubang kubur saat ni. Nah, tapi kita duduk lain pula. Badan kita pun tak ada dah. Hacuh bih dah. Kita lagi taruh mana dah. Nah, batu siapa nak ingat kau ke kubur-kubur dok mana pun dia dok oh siapa? Tuhan siapa bagi dia. Nah, dah. Tuhan siapa bagi dia? Mau temu go rayon ni tak pergi kubur. Ah, dah.
Tak ingat ke anakmu, tak ingat ke makmu ke? Dia kata. Nah, subhanallah. Dia perasa mata mak hidup situ. Nah. Bukan bibu. Islam kita kena faham. Nah. Islam kita bukan hajar lagu tu dak. Nah. Ha. Atau kalau big mikir lagu tu tak payah tak ada tak pelak ana semangat pengak ke Cina orang dia mak tu. Nah. Gidok jamu tak walima apa ke di pintu ku di pintu liar dah. Nah. Ha. Kita bukan lagu tu dak. Nah. Islam kita situ lalu jalan. Masuk kota geduk mana alam kubur lebih luas pada alam dunia kita duduk ini berganda-ganda tak nak oiak apa kali ganda. Nah, dah alam kubur ni dan alam akhirat lebih luas daripada alam kubur lagi. Oh, nah. Subhanallah, subhanallah. Tengok kita mari dulu dah tubik ke lubah lah ya. Nah. Nah, mari duduk dalam dunia lebah apa apa kali ganda ngalu nga jalak kita tubik ke ni. Perut kita duduk ke ni. Ah, tu apa dah gambar tu dah? Nampak dah gambar tu pun. Ni nampak dah gambar tu. Nah, tu aku amcing. Nah, aku amcing. Begitu juga kubur. Nah. Kubur luas pada jalan kita tubik hari ni lagi. Nah, mestilah dunia hak tepat kita nak pergi lebih luas lagi. Nah, kalau belu jalan kita main jalan sepi ya. Luas gini mau duduk sini nah dunia ni. Nah, itulah bibu. Nah, itu kuamcing. Nan hakikat sungguh bukan mikir karuk-karuk dak. Nah, istilah kita hajar lagu tu. Kena mikir. Nah, orang kafir dia tak mikir. Maka kita ni kena mikir. Sebab tu cara nak mikir aku mana? Salah satu gejar orang sakit, genawak orang mati. Nah, genawak orang mati ni lah semua tu tak ada tujuan lah. Tujuan nak mengingatkan kita pada mati. Mengingatkan kita pada mati. Supaya kita ingat atas dia pergi dulu, kita turut belakang pula. Nah, sebab tu supaya kita pergi kubur saat ni. Nah. Allahumma assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'mina wal muslimin wa inna bikum lahiqun insyaallah nas'alullah lana wa lakum afiyah. Kecek dengan kubur tu duk kecek sore tu kecek sore tak apa nah lah ni kecek sore belakang dah nah orang jalan duk suka sore dia nah kecek sore nah apa nah ha kita kecek dengan kubur nah lalu kat kubur bila nak mutus lu sikit paling kat kubur nah jalan kalau jalan kaki kau boleh lagi nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum sepengah tua, pengah duduk depan. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur atau ya ahlal diyar, hei kampung semua, ahli kampung. Ya kampung besar ni kubur ni. Nah, ya ahlal diyar, hei ahli kampung. Nah. Nas'alullah lana wa lakum. Anggap mana? Inna bikum lahiqun. Yang kedua, baru salah dia. Wayak dia, kami nak ikutmu juga ni, nak mari sini juga ni. Inna bikum lahiqun. Kami nak mari duduk sini kot ni. Nak ikutmu juga. InsyaAllah. Nah, InsyaAllah sungguh serak. Kena mari sungguh. Nah. Inna bikum lahiqun. InsyaAllah nas'alullah lana walakum afiyah. Kami taklah bagi kami sendiri. Minta pada Allah bagi diri kami sendiri. Bagi kamu semua. Afiyah selamat daripada azab. Tu nak kali terlalu kot kubur. Nah. Lalu kot kubur sokmuk. Dah tak? Mata tengok atik. Kalau boleh ada dia cara tengok atik kubur. Bukan terbohong apa di kubur kau dah mutu brum dah. Nah. Dah. Oh jadi lepas dah gitu, lepas lalu kat kubur kau dah jalan. Nah. Subhanallah. Nah. Alhamdulillah. Hatu peringat ada mati. Nah, tengok orang sakit, tengok gapo semua tu. Banyak lagi. Ada baca Quran, khususnya baca Quran. Nah, baca Quran nak mengingatkan kita hari akhirat benar. Waktu tu ada ayat hari. Dalam Quran ni royak hak akhirat lebih banyak pada royak hak dunia. Royak hak dunia pan-pan kita tak ada kecek mana, royak banyak tak ada mana. Nah, royak akhirat banyak. Nah. Allah innahu dhanna an lan yahur. Sungguhnya ia ahli neraka saat ni. Auzubillah min zalik. Nah, dia tak mikir akhirat sebabnya dia sedap buat gapo tu. Nah, bila dia tak mikir kata ada hari hisab, hari-hari amalan, sedap dah dia buat. Tak ada siapa sekat angin dia. Nah. Manusia ni bila dia sendiri tak sekat angin, orang lain sekat angin dia marah. Nah, dia orang marah dia. Dia marah kat orang pula. Nah, muka tua dia sendiri tak sekat angin dia. Nah, bagaimana orang lain ambil dia sekat angin dia? Mak pak dia, kau gah petak guru dia, kau siapa, tak kira sain-sain dia. Nah, salah orang hajar dia, benar dia tak usah buat. Nah. Dia turut semata-mata nafsu. Orang lagu ni dia panggil orang bertuhan kepada hawa nafsu. Bertuhan pada hawa nafsu. Ikut nafsu dia nak, ikut nafsu dia atliyo gapo tak galah dah tak sekat dah nah dah
Tu waktu ini kita mula sekali kita rasa nak kecek uduh, nak ngupak, nak gapo tu. Sekat-sekat tik dah belajar-belajar sekat-sekat patah-patah panggil. Bulan puasa ni kita sekat tu nak belajar tu tu lah puasa ni. Nah, lah puasa sebulan ni sekat tu. Waktu kalau cik kata kita ni puasa ni boleh gapo, cik di mulut kita dulu. Kalau mulut tak boleh break lagi, puasa barang ni pun tak masuk mana tu, tak masuk beg mana tu. Tak kuat tak apa masuk mana. Kalau kita lepas puasa ni rasa berik sikit nak kecek apa-apa beringat ke weh. Dah kira dah weh. Boleh dah kecek dah. Tercek dah tu. Atau kita boleh dah. InsyaAllah dah. Rati dah tu. Cek dah belah puasa ni. Lepas puasa ni. InsyaAllah. Ya Rab. Umi pun serupa lah tu. Innahu dhanna an lan yahur. Tak percaya pada hari hisab. Maka sebab sedak lah dia. Wak belaka-laka. Lalu itulah kesalahan dia. Padahal salah banyak apa ada dah. Bila orang tak cari pada akhirat so ni, kata tak kena jumpa akhirat, tak nak, tak kena kecek banyak dah. Dia akan buat segala-gala amalan jahat dia. Baik tak kena kecek baik ni. Dia apa dah? Walaknya manusia dia turut nafsu dia, jangan mana dia wah baiknya. Akhir ayat dalam ayat terbaca saat ni, Allah Subhanahu taala wayak kata dia cari kata tak ada akhirat tu. Oh, dia suka tu. Sungguh kedak tu supaya dia suka tu. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Sungguhnya malah sebenarnya suka dia suka ni. Oh, dia suka kata tak ada akhirat, tak ada kena kelihatan jumpa dengan Tuhan tu, tak ada kena terima balasan gapo. Sukaan itu tidaklah betul. Sekuat sini maksudnya mikir dia hendak mikir saat ni. Tidaklah betul, bahkan ia tetap kembali. Cerak dia kena kelik. Batu mati ni salah satu daripada tanda kata ada akhirat. Tanda kata ada akhirat sungguh, iaitu kena mati. Kalau tak kena mati, tak ada akhirat, kan mati tak apa. Kaduk sini. Kaduk sini kita. Batu jangan tua. Jangan sakit. Boleh buat tak? Tak boleh buat tu dalil kata ada sungguh. Bala. Tuhan jawab. Tak kena ni. Sekuan itu tidak betul. Sekuan kata tak ada akhirat, tak nak kelihatan timur balas dengan Tuhan saat ni. Bahkan ia tetap kembali. Bahkan dia syirat kena kelik. Yahud, dia kena kelik jumpa dengan Tuhan. Inna rabbahu kana bihi basira. Allah Subhanahu wa taala royak dia tahu kata sesungguhnya Tuhannya, Tuhan manusia kita ni sentiasa melihat akan dan mengetahui keadaannya. Bukan saja Tuhan kita kena kelik jumpa Tuhan, bukan Tuhan kata gapo benda kita dak buat lah ni duk dalam perhatian Tuhan belaka. Gikok tu, gikok ni tak lepas pada Tuhan. Tuhan ada perhati dah. Tuhan ada bantuk semua gini. Kita ada buat gapa gini. Sebab Tuhan tahu, Tuhan nampak. Basira. Boleh nak buat dosa, tapi gilpak Tuhan tak tahu. Manusia, kalau buat dosa, nak buat salah, tak apa, gilah. Gilpak Tuhan tak tahu. Nak nusuk mana. Nak nusuk mana dia. La haula la quwata illa billah. Hatulah ibu. Kalau buat dosa nak boleh. Tapi mungkin Pak Tuhan tak ada, Pak Tuhan tak tahu. Hatulah surah Ar-Rahman gapo tu. Dia kata, kalau mu tasih hok kerja hok Tuhan ni, mu tu baik. Tu baik ada dunia Tuhan ni. Tu baik. Tu baik. Tapi mu nak tu baik tak leh melainkan dengan kuasa Tuhan. Manusia gak gitu lalu nak jadi dia. Tak khabar gitu lalu, sombong apa gitu lalu dah. Lawa Tuhan betul nak. Lawa Tuhan. Beraninya dia lawa Tuhan. Padahal dia duduk nyawa, duduk tengok, duduk kelik pun. Kalau Tuhan tak kelik sikit ya, kena masuk sakit dah tu. Bagaimanalah kita ni dah. Betul sedaknya duduk tak tahu apa ni dah. Sedak duduk tak tahu apa. Tapi dia kekhabar lah bila siapa masa nanti. Hatulah ibu. Alhamdulillah. Ayat kita baca ini sebagai buat peringatan pada kita semua dan khasnya umat sendiri jom kecek ni. Kita akan sambung lagi ayat seterusnya pula. Allah Subhanahu Wa Taala ngajar kita dalam surah Insyiqaq ini. Wallahu alam. Pagi ni kat dulu. Wallahu alam.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tutup ni lah kita dengan baca doa, dua doa. Nah, dua doa. Satu Rabbana, Rabbana faghfir lana. Nah, Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami dan hapuslah segala kesalahan kami. Matilah kami bersama orang-orang yang soleh, orang yang baik. Selagi doa, minta Tuhan hisap amalan kita dengan hisap yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisaplah amalku dengan hisapan yang mudah-mudah, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. وفوض من الله إن الله بصير بالعباد والله أعلم والله أعلم متى تكتا تتركان في سيء بني هنا ها تتركان لك تولى بلا دوسة قدن متارة وقت تدنى وقت لك سؤال لك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك